Halo semua, balik lagi kali ini. Oke. Sebenarnya lucu ya. McD kan ngeluarin edisi Minion ya. Harusnya mereka bikin yang menu banana duluan, tapi ternyata di dia mereka cuma bikinnya itu. Si Potato Minion ya, Minion Potato sama menunya tuh menu yang bergerak yang kayak menu is sama menu es itu yang kayak cuma gochujang biasa ya. Bukan gochujang, sorry. Menu Korea gitu deh pokoknya deh. Dan sementara si Burger King mereka malah bikin King Banana Fusion. Es krim rasa banana, rasa pisang. Lucu sih, dan juga si coklat banana choco pie. Sementara di McD cuma bikin ala apa? Ala mood ya. Ala mode itunya si choco pie-nya. Bukan choco pie, apple pie ala mood ya. Memang dia kelihatan lebih kecil sih kalau Burger King, bisa kelihatan tuh. Ini di kotaknya isinya tuh enggak sampai benar-benar full kelihatan lubangnya, tapi kalau bau coklatnya sih lumayan ya. Karena ini ya banana choco pie karena pisang. Dan ini sih banana ini ya. Jadi penasaran sama dua ini aja sih, sama Milo Matcha Float. Ini matcha udah agak melted, kecil banget ya ternyata ya, kira-kira gede. Cupnya dulu gede banget kalau yang beli yang float. Sementara untuk harganya lumayan sih standarnya ya. Matcha Spring Milo 15.000, sekecil gitu ya. Dulu kayaknya dapatnya yang cup gede. Ini 15.000, dapatnya yang ukuran kayak gitu belum termasuk pajak ya. Pajak sama takeaway. Dan ini tembus-tembus jadi 57.000, 67.000 tadi kalau nggak salah. Jelas gak? Gituan ya, cuma buat dapet es krim. Oh ya, sama beli matcha fusionnya juga sih. Matcha fusionnya enak, lumayan. Sebuka berani tuh. Kalau ini bananya agak pelit sih, katanya kan nggak terlalu banyak. Bananya ini udah diaduk tadi, cuma di atas doang ternyata, nggak di blend kayak McFlurry ya. Dan ini malah serbuk oreonya gila, full banget. Tapi semoga aja rasa bananya lumayan kuat ya. Langsung aja cobain ya guys. Dia es krimnya lebih cepat melted dibanding McFlurry sih. Dan kotaknya dia khasnya Burger King yang kayak gini ya. Bentuknya begini. Kalau McFlurry kan khusus kotak plastik gitu ya. Ini lebih ramah lingkungan tapi dan isinya lebih sedikit sih. Harga ya beda tipis lah sama McFlurry. Kita cobain langsung ya. Ini si cream essence banana ya. Disenokkan deh, kuning-kuning itu. Enak banget, wangi banget pas masuk mulut. Mantap mantap, pas-pas gini mantap banget nih. Makan kayak gini, wangi enak. Meskipun si cookiesnya itu Oreo crumbnya atau yang nggak tahu lah Oreo benar atau bukan ya, lumayan dominasi sih pas masuk campuran teksturnya, tapi wangi bananaya nih oke, mantep nih. Kenapa McD nggak bikin ya, keduluan Burger King kan. Dia meskipun sedikit tapi strong, pisangnya bagus guys. Terus main netes udah basah, udah ini nggak terlalu lama dari teksturnya tadi. Disenoknya nih, mantep nih. Lumayan strong sih. Artificial sih memang, bukan banana nasi. Kali ini yang favorit, dulu sering beli juga sih. Isinya kotaknya segini kan, cupnya nih. Isinya tuh, setengahnya turun lagi. Ini udah melted sih, tapi kalau gak melted pun juga sama hasilnya pada kekingnya. Tapi ya, standar lah. Es krimnya cepet banget, meltednya tuh. Tapi lebih enak kayak gitu sih, tergantung kalian seleranya ya. Kalau lebih enak kayak gini sih, tinggal langsung minum gitu segar. Oh, karena habis cobain yang pisang tadi, kayaknya matchanya jadi agak ini ya, kalah strong. Minum dulu guys. Jadi kalau dominan, bau matchanya jadi kalah di mulut. Iya, pisangnya strong banget sih, ini matchanya enak sih. Dia punya serbuk matchanya nggak yang pahit banget, nggak yang kayak matcha murahan juga, tapi nggak yang benar-benar plain banget sih, bagus nih. Kalau di McD aja cuma matcha latte, nggak ada es krimnya. Kalau di Burger King ada es krimnya, lucu sih, unik. Mereka tuh dominasi beda-beda. Oke. Mana dulu nih? Nah, kita cobain ke minuman aja. Untungnya biasanya kalau di beberapa restoran ada kita minta minuman tuh nggak bisa no ice, paling mentok less ice, jadi tetap mereka nggak mau rugi ya. Tapi untungnya tadi drive thru pas nanya bisa nggak no ice, dikasih no ice guys, benar-benar cuma dingin tanpa es, jadi kan nggak rugi kan, nggak ribet bawanya. Karena kalau pakai ice biasanya lebih cepat melted dan meluber ya. Sementara ini enggak, ini cupnya cup kecil banget ya, harusnya cup yang medium lah ya. Ini masih ada sebelum matcha juga tuh. Mantap, kita langsung cobain ya. Ada sedotan tadi ya, coba minum dulu.
Seger Milonya. Serbuknya bagian bawah sih harus saya aduk dulu, tetap mesti pakai sedotannya. Sedotannya yang ada sendok kecil lagi nih, khasnya Burger King ya. Kayak gini. Ini bisa buat ngaduk. Mesti aduk dulu sih. Biar matcha juga campur. Serbuk matcha berani banget nih, mantap guys. Ini unik sih pasti Milo campur serbuk matcha wanginya ya. Tight-tight jadi segar. Cuma warnanya jadi agak unik sih. Jadi nyeleneh lah, coklat sama putih sedikit dari floatnya. Sama matcha di bawahnya. Di bawahnya, di atasnya ya. Ini belum kena sih, matchanya masih di atas. Masih dominan Milonya kalau kita sedot dari bawah ya. Maksudnya campur gini sih memang. Ini seger banget sih, panas-panas kayak gini guys. Tapi pagi-pagi hari yang cerah, bukan cerah sih, memang panas dari kemarin ya. Serbuk matchanya guys, kecampur sama es krimnya, floatnya. Hampir mirip kayak tadi, cuma dituang kesini gitu ibaratnya kan. Seger, mantap. Oke lah, sayangnya di McD gak ada varian Milo ya. Kayaknya mereka cuma coklat ya. Kalau di McCafe kayaknya coklat deh, kalau coklat dong. Kerjasamanya beda-beda sih. Sekarang kita langsung skip ke si ini yang bikin penasaran. Banana Choco Pie. Banana, banana, banana. Kecil banget guys. Ini berapa sih? 15 ribuan ya? Nggak usah, 15 ribuan juga ya. Banananya berapa ini? Banana Choco Pie ya, Bango alias 15 ribu guys. Bagus gak? Bagus gak? 15 ribu belum termasuk pajak. Ukurannya segini, ukuran gak kecil mungkin pas ini, gak nyampe setelapak tangan. Dan isiannya ini yang bagian hitamnya keren, itu coklatnya sih ya. Gak tau pisangnya banyak atau enggak. Dan bentuknya lucu sih, bentuknya gak kayak yang kotak simetris kayak McD ya. Dia kayak potongannya bergelombang gitu ya, wavy ya, sudut-sudutnya ya. Agak beda sih memang. Kayaknya sedikit lebih kecil ya, atau sama. Kayaknya sama deh kalau untuk kotaknya. Untuk kotaknya sama aja lah, cuma beda warna doang sih mereka. Pasti satu supplier semua lah, cuma beda cetakannya aja. Ini warnanya khusus King Pie, tapi warna hitam ya. Mungkin karena warna Choco ya. Oke, gak usah lama-lama langsung ya. Kecil banget, tapi bisa beli dua ya. Lah, gak apa-apa, cobain ya. Nice. Isinya mantep sih, worth it lah. 15 ribu kecil kayak gini gak terlalu padat. Isinya dong, lihat, gak kopong kayak si McD punya. Kalau McD kadang pas digigit kan kayak angin atau kulitnya tebal gitu kan. Kalau ini gak, meskipunnya gak di mix ya, kiri kanan. Jadi pisang doang tuh, sebelah coklat. Jadi kemakannya, kalau ini kena pisangnya doang. Dan dia coklatnya bagus sih. Tuh, melted-nya. Lumayan ini gak di mix sayangnya, maksudnya belang-belangnya gak atas bawah gini, maksudnya salah feeling atau keaduk ke blend. Meskipun dia isinya bagus, mantap, padat. Duh, gila ini. Gila sih, gak mau fokus. Tapi ini rugi juga sih, 15 ribu kurang gede. Kalau sedikit lebih gede mantap nih, isinya pas lagi full, gak kopong. Dibanding McD dan ini sih. Dan kulitnya dia bagus, gak yang kayak McD yang terlalu banyak layernya ya. Kalau McD kan kayak berlayer-layer gitu, kayak kulit lumpia gitu. Kalau ini dia punya kulit langsung gak banyak layar tuh, satu lapis gitu. Kita beli dua mesti nih. Si pasta pisangnya gak se-strong di, yang di es krim sih, tapi dia pasti manis banget, kegigit sama coklatnya, wow. Wah, ini buat kalian sambil nonton Minion nih, mendingan kalian beli ini selundupin di kantong kalian atau tas kecil kalian. Sebenarnya sama makan ini mantap. Wow, worth it sih. Dibandingkan makan cuma popcorn doang kan dalam kenyang. Iya lah, popcorn 30 ribu ya. Ini 30 ribu beli ini dua dong. Sama aja sih. Tapi ini lumayan lah. Choco banananya lumayan guys. Wanginya gak tau nendang. Gak kayak sesprong yang es krim tadi, tapi ini overall oke. Okay. Mantap. Dan gak terlalu berantakan kayak si McD punya ya. Ini si es krimnya. Banget, nyampuin guys. Jadi deh, banana Choco Pie ala mood kayak di McD punya kan. Mantep guys, gak rugi sih. Worth it lah. Nah, ini si matchanya.
Acanya kita punya di sini. Oke, masuk semua guys. Mantap. Ini dia. Baru Milo Float Super ini baru. Mantap. Oke guys, mungkin itu aja konten kali ini. Di vlog kali ini sekedar nyobain menu barunya dari si Burger King. Gak baru sih, lumayan lama kayaknya. Ini kayaknya udah lumayan lama, cuma karena iklannya jarang lihat sih. Jadi baru sempat nyobain. Itu aja konten kali ini. Sekedar nyobain mukbang banana choco pie yang ada cuma di Burger King ya, bukan di McD ternyata. Oke, itu aja. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya. See ya.